Sudarlun, kondisi jembatan gantung Lok Guci di Kecamatan Pantai Cermin, Aceh Barat kian memprihatinkan. Sebagian besar lantai jembatan yang terbuat dari kayu telah jatuh dan sebagian lainnya tampak keropos. Pagar jembatan juga sudah terlepas dan abutmen yang putus kini hanya dipasangi papan. Bagi warga, jembatan gantung Lok Guci begitu vital karena menjadi jalan alternatif bagi penduduk Desa Tamping, Cutmanggi, Suak, Babah Kerumanggi, dan Desa Blang Bale. Nah, udah berapa sini aja, udah berapa orang? Sama kereta, sama orang yang basah semua. Ada yang apa? Yang sakit, ada yang apa? Bergelir gitu. Jatuh langsung air? Iya, ya sini. Banyak. Ada nggak sebagai masyarakat, apa sih Pak harapan kita Pak terhadap kepada pemerintah terhadap jembatan ini sendiri Pak? Gimana ya? Tapi entahlah, udah ini Bapak tadi bilang udah berapa kali pergi nggak, belum apa, belum dikabulkan. Harapannya segera dibangun kembali, iya, atau gitu, gimana? Iya gitu, ya. Kalau apa pembangunan pemerintah, kami masyarakat segera gitu. Kenapa kita pergi ladang ini sedih kali, jalan kaki ini kan? Ada hasil nggak buat saya bawa pulang? Dari Melabuh, Yulham, Serambion TV.